Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengikuti kelas DTS ini sampai saat ini. Oke, hari ini merupakan sesi ke-32 yang masih membahas tentang power platform, tentang power virtual agent yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyudi. Kepada Bapak Wahyudi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah adik-adik, kita mulai pelatihan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini ucapan terima kasih ya sudah mengumpulkan tugas lewat email apa WA kemarin. Kenapa ya? Entah tugasnya sulit, nggak mau mempraktekkan, nah nggak jelas. Masalah. Nah, ya itu tergantung pada adik-adik semua sih sebenarnya ini, karena hasil akhirnya kan nanti. Saya tidak ya apa-apa. Baiklah, kita masuk ke modul terakhir ini yang terakhir yaitu power virtual agent. Mulai akan power virtual agent. Nah, setelah sesi ini, sesi kedepannya kita latihan dan persiapan untuk sertifikat. Kalau yang tidak berminat ya tidak apa-apa, karena memang penilaian ini akan diberikan ya, harian maupun kuis, termasuk besok, besoknya lagi dan lusa. Besoknya lusa. Di learning pad itu ada dua subbab ya. Nanti ada yang bisa lihat learning pad. Pertama overview dari Power Virtual Agent. Nah, yang kedua bagaimana membangun chatbot. Perlu saya informasikan bahwa dengan virtual agent kita tidak perlu membuat kode lagi. Jadi kita membuat aplikasi tanpa menulis kode program. Kalau adik-adik yang biasa pemrograman tentu akan heran ya kenapa bisa di Microsoft ini dibuat seperti itu. Nah, itulah salah satu kehebatan Microsoft tersebut. Mereka yang membuat program kita menikmati di layer atau antar mukanya. Itu kehebatan mereka ya, Dede. Mereka ya buat codingan juga pasti kan, tapi kita sebagai user tidak perlu lagi buat codingan atau kita hanya perlu menginputkan data. Jadi Power Virtual Agent ini sama kayak Power Automate yang kemarin. Bedanya dengan Power Automate itu adalah kalau Power Automate itu prosesnya otomatis tanpa ada interaksi dengan user. Interaksinya mungkin tidak dalam berbagai bentuk ya.
bisa kalau bisa interaksi mungkin dalam berbagai bentuk. Namun dengan Core Virtual Agent ini interaksinya berupa chatbot. Chatbot itu apa robot untuk chatting. Kalau adik-adik pernah menggunakan Google itu bisa bertanya ke Google. Nanti Google akan menjawab apa gitu kan. Ya, nah seperti itulah chatbot di Power Virtual Agent. Jadi kalau pada Power Virtual Agent lebih spesifik media yang digunakan yaitu chatbot. Kita bisa membuat semacam layanan, kalau kita perusahaan itu layanan kayak apa namanya itu kepuasan pelanggan atau pemesanan barang secara otomatis atau pemesanan tiket dan lain-lain. Dengan Power Virtual Agent ini sangat simpel sekali tanpa perlu kita buat codingannya. Jadi cukup menarik ya Dede ya. Nanti kita akan coba bahas atau lihat dan praktekkan membuat chatbot yang sederhana. Oke, sebelum kita ke membuat chatbot, kita bahas atau pahami dulu teorinya ya, yaitu overview atau melihat sekilas apa itu Power Virtual Agent. Ini pelajaran, aduh fotonya ini lagi ya, pesan ya. Orang learn how to describe the business value and feature of virtual agent. Jadi mempelajari bagaimana menjelaskan nilai bisnis dan fitur-fitur yang terdapat pada Power Virtual Agent. Kemudian mempelajari komponen yang penting untuk membuat atau menguasai Power Virtual Agent dan chatbot. Di sini kita akan menjelaskan Power Virtual Agent dan apa yang dapat dilakukannya untuk kita atau Anda semua. Jadi Power Virtual Agent ini adalah sebuah chatbot artificial intelligence. Chatbot itu adalah robot chatting ya. Jadi ini spesifik untuk chatting ya. Chatting. Dia memiliki kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian siap melayani Anda, dan chatbot ini dapat menyelesaikan masalah umum. Nah, ini menyelesaikan hanya masalah-masalah umum yang dihadapi oleh pelanggan. Jadi semacam QA lah, question and sharing. Jadi kalau ada pelanggan mempertanyakan sesuatu, kita bisa memprogram aplikasi untuk menjawabnya seperti apa. Atau kalau pelanggan membutuhkan informasi sesuatu, kita bisa memberikannya. Tentu saja ini informasi yang dan ini dilakukan secara otomatis. Sehingga sebuah perusahaan tidak perlu mempekerjakan orang dan fokus kepada proses bisnis lain yang lebih penting dan kompleks. Jadi untuk masalah umum ini serahkan ke sistem. Jangan hire orang atau jangan pekerjakan orang. Nah, ini juga salah satu nanti yang akan membatasi jenis-jenis pekerjaan ya. Jadi untuk pelayanan-pelayanan umum ini nanti pekerjaannya akan diambil oleh robot chatbot ini. Nggak perlu lagi orang untuk berinteraksi atau menjawab. Dengan Power Virtual Agent, kita diberi fasilitas untuk membuat agent virtual sendiri. Jadi kalau kita langganan Microsoft atau kita mau mencoba gratis juga bisa, itu kita diberi kesempatan atau fasilitas untuk membuat agen virtual kita sendiri. Chatbot yang kita bangun ini cukup hebat ya, Dede ya. Jadi cukup bagus tanpa kita perlu
apa namanya software engineering atau programming lah, programmer. Nah, jadi kita tidak perlu seorang programmer, tidak perlu ahli data, dan dia pun punya graphical user interface atau GUI tanpa perlu kita membuat satu baris kode, kode program. Nah, kalau dalam aplikasi kan kita terbiasa dengan adanya coding kan, coding sampai error, kepala pusing. Nah, dengan virtual agent, nah kita nggak perlu lagi melakukan coding. Kita hanya tinggal drop and drag. Namun ya kita harus paham juga, kalau nggak juga akan error juga ya. Namun ini lebih lebih simpel lah dibandingkan dengan coding. Kalau coding itu titik koma aja kurang, huruf besar tertukar dengan huruf kecil atau sebaliknya, itu bisa error, bisa lama kita pahamnya kenapa bisa error ya. Itu bukan kita menyerah ya, kenapa bisa error seperti itu. Jadi itu ya Dede ya. Jadi dengan Power Virtual Agent nggak perlu kita membuat coding. Dan juga sama seperti Power Automate kemarin, di Power Virtual Agent ini juga memiliki berbagai macam koneksi atau konektor ya. Koneksi terhubung ke aplikasi-aplikasi lain di luar Microsoft. Di sini kita akan lihat ya, kita dapat empower ya, Power Virtual Agent ini dapat empower your team. Empower ini memberdayakan tim kamu. Kalau kita di perusahaan itu kan ada tim atau ada bagian. Nah, di sini kita akan lebih memberdayakan bagian kita untuk mengerjakan hal-hal yang lebih spesifik. Jadi di sini cukup satu orang untuk membuat chatbot ya, tidak perlu ada programmer, tidak perlu ada coding, tidak perlu ada user interface design, tidak perlu ada ahli AI. Nah, cukup satu orang bisa membuat coding. Jadi ini memperdayakan tim. Lebih sedikit anggota tim yang diperlukan, lebih sedikit gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini mengurangi biaya ya, ada kaitannya dengan yang pertama tadi, dengan kita empower team, akan reduce cost, mengurangi biaya. Biaya yang kurang ya jelas biaya gaji pegawai, kemudian biaya-biaya kebutuhan-kebutuhan yang untuk pengembangan perangkat lunak lainnya kan nggak perlu lagi. Sudah ada Power Virtual Agent kan. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan. Adanya ini Power Virtual Agent ini akan membuat pelanggan kita merasa lebih apa ya, puas ya. Misalkan ada permasalahan yang umum kan, kita punya klinik gitu kan, tapi pelanggan kita lupa nih kapan jadwal buka klinik. Nah, kalau nelpon kadang kan sulit ya kalau nggak ada orang menjawab ya. Nah, dengan ini, dengan chat ini, dia bisa bertanya nih, kapan klinik buka? Oh, klinik buka jam 10. Nanti ada jawaban dari chat. Atau kalau dia perlu dokter apa, ketemu dengan klinik dokter mata, misalkan klinik mata, spesialis mata, kapan bukanya? Nah, bisa diinformasikan dan lain sebagainya, banyak contohnya. Jadi pelanggan kita akan lebih apa namanya merasa puas. Ini ada highlight ya. Jadi ini kelebihan Power Virtual Agent ya adik-adik ya. Ini kalau kita lihat sangat powerful. Nanti kalau ada adik praktekkan juga cara membuat chatbotnya akan terkagum sendiri, kok bisa ya? Gitu. Karena saking canggihnya gitu, nggak terbayangkan sebelumnya oleh, apalagi oleh adik-adik yang nggak pernah bikin program kan. Dengan Microsoft ternyata mudah sekali, tanpa perlu adik belajar coding, belajar membuat program aplikasi, cukup dengan menguasai ini bisa membuat chatbot.
Nah, coba ada yang bayangkan itu ya kehebatan Microsoft. Namun ya tentu saja ini kali yang trial ada batasannya ya. Nah, kita bahas highlight Power Virtual Agent ini. Yang pertama itu adalah get start in second. Ini akan Power Virtual Agent ini akan get start ini memulai ya dalam hitungan detik. Nah, ini Power Virtual Agent adalah penawaran perangkat lunak sebagai layanan atau software as service. Jadi kalau kita ingat pelajaran kita yang dahulu di data itu ada software as service atau singkatannya SaaS. Nah, ini memungkinkan kita untuk pertama kita sign up, kemudian membuat chatbot dan kita sematkan di website kita hanya dengan beberapa klik. Nah, ini sangat mudah dari ya, nanti kita akan praktekkan ya betapa mudahnya Power Virtual Agent ini. Jadi tidak perlu ada infrastruktur yang perlu dipelihara, misalkan domain atau apa itu kan, atau halaman webnya nggak perlu ya, yang rumit ya. Kita hanya perlu berlangganan Power Virtual Agent. Nah, yang kedua itu adalah empower your subject matter expert. Apa ini bahasa Indonesia ya? Memberdayakan ya pakar dari subjek kita. Jadi ini maksudnya adalah dengan menggunakan Power Virtual Agent kita itu yang mengendalikan kita membuat chatbot dengan cepat dan mudah menggunakan antarmuka grafik atau GUI yang baru, intuitif dan free code, bebas coding. Di layanan-layanan sekarang tuh banyak yang mengandung free code atau bebas code. Sehingga kita tidak memerlukan ahli AI. Ya, biarlah Microsoft aja yang meng-hire ahli AI ya. Kita yang UKM, nah ini kalau ada adik punya warung, punya bisnis kedai kecil-kecilan kan, untuk dana merekrut ahli AI, artificial intelligence atau programming itu kan nggak ada, atau kita terbatas. Nah, gunakanlah ini Power Virtual Agent ini sehingga bisnis kita yang masih modalnya pas-pasan itu bisa lebih hidup tanpa ada biaya tambahan untuk merekrut tenaga-tenaga seperti itu dan lebih mudah dikenal orang. Kemudian selanjutnya enable rich natural conversation. Jadi kita akan memberdayakan lah, mengenable kan itu percakapan yang natural dan kaya. Kemampuan AI percakapan prosesan ini memungkinkan pengguna akhir atau end user memiliki percakapan banyak sekali ya tentang topik-topik. Dan kaya ini maksudnya percakapannya banyak topik dan juga banyak informasi dengan cepat memandu mereka ke solusi yang tepat. Ini berbeda dengan banyak produk di pasaran. Model AI ini tidak perlu kita training. Jadi kita hanya pakai kata kunci keyword. Jadi modelnya pakai keyword ya. Misalnya kita tanya jadwal klinik kan. Ya, kita tanya jadwal buka misalkan. Atau jadwal dokter mata, kita yang mendefinisikan sendiri keywordnya yang unik itu. Dengan kalau kita tanya jadwal buka, kita tanya pula keyword lain ya. Misalkan pesan ayam goreng, kan nggak nyambung kan, adik-adik ya. Jadi keywordnya harus sesuai ya. Kita ketik keyword pesan ayam goreng yang kita inginkan. Jadwal bukanya nggak nyambung. Atau sebaliknya, kita ketikkan klinik buka yang
informasi yang diberikan nanti adalah pesan ayam goreng kan, nggak nyambung juga. Nah, itu ya harus sinkron. Jadi topiknya perlu spesifik sesuai dengan kata kunci. Yang selanjutnya, enable chatbot to take action. Jadi chatbot ini mampu memberikan aksi. Nah, aksinya ini di chatbot ini macam-macam ya. Jadi chatbot dapat mengobrol dengan pengguna dengan sangat bagus, tapi chatbot juga dapat bertindak atas nama mereka. Bahkan lebih baik lagi dengan Power Portal Agent, kita dengan mudah akan berintegrasikan layanan SM backend of backend kita itu out of the box atau melalui ratusan konektor custom yang mudah ditambahkan menggunakan Power Automate. Jadi ini akan saling berkaitan ya, Dede. Power Automate, Power Store Agent dan lain-lain. Jadi ini membuat mudah membuat chatbot tidak hanya merespon tapi juga bertindak atas nama perusahaan tersebut. Ini lebih ini ya, lebih spesifik ya, nanti adik-adik bisa baca di landing page-nya ya, yang lebih detail ada gambarnya. Sini nggak ada ya. Kemudian monitor dan improve chatbot performance. Di Power Virtual Agent kita bisa memonitor dan memperbaiki performance dari chatbot kita. Jadi kita ada dashboard, ada analitik chatbot kita dengan AI yang otomatis dapat kita lihat nih bagaimana respon user. Nanti setelah berinteraksi dengan chatbot, user akan diberi apa ya? Rating ya. Akan diberi diminta rating user ini layanan ini ratingnya berapa. Sama kayak Gojek ya, Dedek ya. Jadi di situ bisa kita analisis dari rating tersebut, kalau ratingnya bagus ini ya berarti responnya bagus gitu kan. Kalau ratingnya jelek, bintang 3 atau bintang 2 atau bintang 1, tentu kita harus analisis nih apa yang salah di chat kita. Ya kan enggak respon nih chat kita atau salah kata kuncinya atau salah aksinya dan lain sebagainya. Ini kita lihat ya, ada di analitika. Kemudian Power Virtual Agent juga Better Together. Better Together ini maksudnya dia bisa bersama-sama dengan aplikasi-aplikasi lain yang ada di Microsoft dan juga yang lainnya ya. Misalkan dengan Dynamics 365 Customer Service Insight untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang operasi layanan pelanggan Anda dan lain sebagainya. Jadi ini dia Power Virtual Agent highlight. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini bisa ada lihat komponen ya. Langsung sini. Komponen Power Virtual Agent. Yang pertama itu adalah topik. Jadi kita, saat kita membuat chatbot dengan Power Virtual Agent, kita menulis dan mengedit topik. Topik adalah percakapan terpisah yang ketika digunakan bersama dalam sebuah chatbot akan memungkinkan pengguna melakukan percakapan dengan chatbot yang terasa alami dan mengalir dengan tepat. Jadi pengguna juga harus merespon dengan tepat ya. Ketika ditanya siapa nama Anda, ya jawab namanya dengan jujur. Biar percakapannya alami. Kalau enggak ya akan susah juga. Ditanya umur, ya jawab umurnya. Ditanya apapun ya jawab ya dengan seperti kita bercakap seperti biasa. Jadi untuk membuat chatbot dapat dilakukan dengan kanvas. Nah, kanvas ini semacam ruang kerja lah ya. Kerja nggak tepat juga ya. Apa ya, semacam panel lah untuk membuat kode apanya, aplikasi chatbotnya. Di sini juga kita bisa menguji chatbot kita. Jadi ini untuk komponen-komponennya kita masuk ke topik ya. Topik ini
bagaimana percakapan chatbot tersebut dimainkan. Jadi topik itu mendefinisikan bagaimana chatbot conversation, percakapan chatbot tersebut akan dimainkan playouts. Di topik kamu bisa yang pertama author dari topik dapat customisasi template yang tersedia. Jadi ini di sini bisa kita lihat ya di gambar sebelah kanan ini ada Dek. Nah, di sini ini ada topik nih. Ada user topik, ada sistem topik. Nah, user topik ini kita yang buat. Sistem topik ini sistem otomatis. Jadi ketika kita create Power Filter Agent ini sudah ada. Ini bisa kita modif, user ini juga bisa kita modifikasi ya. Nah, nanti kita akan coba memodifikasi template user topic ini. Kemudian create new topic from scratch. Jadi membuat topik baru dari nol. Ini kita akan coba nanti ada daya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita buat topik baru dari nol ya. Seperti apa nanti. Kemudian get suggestion from existing website. Kan sudah apa yang keluar ya saran dari help situs help yang sudah ada di aplikasi di web itu kan ada help gitu kan. Nah, di help itu biasanya kan tanya jawabnya tidak berupa chatbot, jarang chatbot. Jadi bisa ditaruh di sana gitu. Tipe-tipe topiknya ada dua ya. Di sini ada user topik, ada sistem topik. User topik ini kita yang bikin atau nanti diberikan sama virtual agent contohnya. Jadi bisa kita modifikasi atau kita tambahkan topik baru. Sistem topik ini khusus untuk sistem, misalkan pesan dan lain-lain. Oke. Kemudian komponen berikutnya di bawah topik itu ada entitas atau entities ya, entitas bahasa kitanya. Entitas sebagian besar percakapan chatbot di Power Filter Agent ini adalah pemahaman artificial intelligence ya atau bahasa alami. Bahasa alami natural language ya, pemahaman bahasa alami atau natural language yang merupakan bagian dari artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk memahami maksud dari pengguna. Misalnya pemahaman bahasa alami terlibat ketika pengguna mungkin mengatakan saya mencoba menggunakan kartu hadiah saya tapi tidak berhasil. Chatbot dapat mengarahkan pengguna ke topik yang terkait dengan kartu hadiah yang tidak berfungsi. Bahkan jika itu frase yang tepat tidak terdaftar sebagai frase pemicu. Jadi ada trigger di situ ya, frase triggernya. Itu akan memicu muncul bagian lainnya. Jadi salah satu aspek mendasar dari pemahaman bahasa alami adalah bagaimana mengidentifikasi entitas dalam dialog pengguna. Identitas dapat dilihat sebagai unit informasi yang mewakili jenis subjek real world ya, dunia nyata tertentu seperti misalkan nomor telepon, kode pos, kota, dan bahkan namanya. Jadi entitas ini bisa dilihat sebagai unit informasi yang merepresentasikan dunia nyata ya, seperti nomor telepon, kode, dan entitas ini ada dua tipe. Yang pertama pre-built entitas atau entitas bawaan, entitas yang sudah ada di sini. Nah, di entitas ini nanti ada banyak entitas yang kelihatan di sini. Ini contoh test nih. Nanti kita akan lihat langsung, kita aplikasikan coba membuat Power Virtual Agent ya, Dede ya. Jadi ada pre-built entitas yang sudah ada bawaan. Jadi di Power Virtual Agent itu
terdapat seperangkat entitas bawaan yang mewakili informasi yang paling umum digunakan dalam dialog dunia nyata, seperti usia, warna, angka, dan dengan pengetahuan yang diberikan oleh entitas, chatbot dapat dengan cerdas mengenai informasi yang relevan dari input pengguna dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Nah, jadi bisa kita gunakan entitas bawaan. Contoh entitas bawaan apa? Umur. Ya kan? Umur nanti tentu saja ini bahasa Inggris ya. Atau tergantung bahasa bawaan kita, bahasa Indonesia juga tersedia. Ada ya. Umur, jadi misalnya kita ketik, kalau tanya umur, kita ketikkan 21. Nah, dianggap 21 itu adalah umur kita. Kemudian ada lagi custom entities. Entitas custom. Beda dengan private entities, entitas custom ini, entitas custom ini entitas yang kita bikin. Kenapa kita buat? Karena tidak ada entitas private-nya atau entitas bawaannya. Jadi kalau entitas bawaannya informasinya kan general, umum. Kalau yang entitas khusus ini informasinya spesifik. Jadi kita perlu mengajari model pemahaman bahasa chatbot beberapa pengetahuan khusus. Misalkan entitas khusus ini apa? Klinik, misalnya klinik apa aja. Ada ya klinik, entitasnya klinik. Klinik umum, klinik spesialis mata, spesialis mata dalam, spesialis anak, dan lain-lain ya. Kalau kita buat chatbot klinik kan. Kemudian yang selanjutnya komponennya itu adalah action atau aksi. Nah, sini bisa ada lihat aksi. Nah, ini contoh dari chatbot. Di sini ada question, ada identitas, ada aksinya juga ya, Dede ya. Mana kecepatan? Aksi ya. Jadi pada power virtual agent ini kita dapat mengaktifkan chatbot untuk melakukan tindakan dengan memanggil flow pada Microsoft Automate. Jadi itu adalah aksinya ya. Flow dapat membantu Anda, jadi dia sama kayak power automate ya, ada flow alirannya. Jadi dari atas, dari awal percakapan nih akan merujuk kemana ini arahnya, alirannya ini. Nah, ini disebut aksi tersebut. Jadi kita bisa nanti melihat flow dalam topik sebagai non-descriptive in action. Jadi di sini bisa chatbot kita perform sebuah aksi dengan memanggil Microsoft Power Automate Flow. Jadi sini ada flow-nya ya. Dengan flow kita bisa memanggil flow dari topik yang sama, topik ini, atau mengutilisasi flow yang hanya tersedia dibuat di Power Apps environment. Jadi kita punya aplikasi lain di Power Apps, kita bisa manggilnya. Kemudian membuat flow dari Power Virtual Agent Authoring Canvas. Ini Canvas Power Virtual Agent. Oke, selanjutnya adik-adik, itu adalah publishing ya. Jadi setelah kita tadi lakukan membuat topik, kemudian kita sudah buat chatbot. Nah, bagaimana supaya chatbot kita ini bekerja? Kita publish. Ya, publishing ini kita terbitkan atau kita sediakan apa namanya, langsung implementasilah atau publish ya, cocok ya, kita langsung terbitkan chatbotnya. Jadi dengan klik publish maka chatbot tersebut dapat kita gunakan dalam bentuk berbagai platform atau channel yang kita mau, termasuk website. Ada juga Microsoft Teams, ada juga Facebook ya. Nah, setelah
kan kita mempublikasikan ini tidak sekali, maka kita dapat menghubungkan chatbot ke channel tambahan tersebut. Jadi setiap kali kita ingin memperbarui chatbot, kita bisa mempublikasikan lagi dalam aplikasi Power Virtual Agent itu sendiri. Jadi kita bisa testing dulu sebelum kita uji coba. Jadi di sini platform yang tersedia itu ada website, ada mobile app, Facebook, Microsoft Teams, Skype, Cortana, Slack, dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya platform yang tersedia untuk publishing Power Virtual Agent atau chat. Oke. Untuk yang pertama ini sampai di sini ada Adik ya, ada yang ditanyakan kira-kira ada Adik? Sebelum kita melangkah ke membuat chatbot. Ada yang bertanya? Seperti biasa kayaknya enggak ada. Ini besok kita kerjakan. Nah, bagaimana membuat sebuah chatbot? Oke. Pelajaran ini adalah create a bot untuk kalinya. Kemudian kita tambahkan topik, kita tes konten, kita deploy, kita analisis performance of bot after it has been deployed. Kita bahas ini sedikit ada-ada ya sebelum kita praktik. Kalau kita bahas ini aja tanpa praktikum kurang abdol rasanya. Iya, kita lihat dulu lah. Nih. Untuk membuat atau aktif di apa ya? Aktif di Microsoft Power Virtual Agent ini ya, Microsoft Virtual Agent ini, silakan masukkan halaman ini ya. Ini muncul halaman website-nya. Jadi apanya, alamatnya itu adalah powervirtualagentmicrosoft.com ya. Cuman ini disingkat oleh Microsoft. Nanti kita klik ya, Dede ya. Nah, setelah kita klik, kita select start free and then sign in with your email address. Nah, kita bisa coba gratis dan sign in dengan email address. Kita coba share screen aja lah ya. Mungkin adik-adik akan lihat ya kalau kita klik ini tadi, maka akan muncul ini seperti di sini ya, adik-adik. Nah, ini ya. Kelihatan ya, adik-adik ya? Banyak Chrome-nya kelihatan? Enggak? Halo? Masih PowerPoint atau udah ganti Chrome ini? Udah ganti, Pak. Gimana? Udah Chrome nih ya? Udah ganti ya? Iya, Pak. Oke, oke. Itu suara adik-adik mahal sekali. Oke, di sini kan ada pilihan ya, start free. Start free ini kita mulai dengan gratis. Kita pertama sign up dulu. Besok. Nah, di sini kita masukkan ini masukkan aja halaman email adik-adik yang dapat di pelatihan ya. Saya pakai nama institusi. Kita next. Nanti sign in ya. Kita sign in. Oke. Kita sign in dulu. Di sini country region kita pakai Indonesia ya, kalau kita ingin bahasa Indonesia. Kalau kita ingin bahasa Inggris, pakai Inggris saja ya. Kalau kita bahasa Cina, pakai pilih Cina ya. Kalau mau Korea, ya pilih Korea. Bahasa Israel bisa juga ya. Israel, nanti bahasanya bahasa Israel nanti tampilannya. Atau bahasa India, boleh juga. Ini kita hilang checklist saja ya. Oke, get started. Nah, kita
setuju dengan terms and condition. Ini bisa kita klik ya adik-adik ya, nanti akan muncul terms and condition-nya. Kalau adik-adik mau pelajari apa membaca terms and condition ini ya, apa ini enggak sesuai enggak dengan apa adik-adik ya, resignasinya atau privacy statement ini bagian apa aja yang dilindungi dan tidak, data-data apa saja yang dilindunginya. Dan Microsoft ini ya ini ya cukup bagus ya. Kita get start. Jadi di sini sesudah kita apakan info account kita get start. Nah, di sini konfirmasi detailnya ya. Aduh, banyak step-nya, step-step klik ya. Thanks for sign up. Terima kasih sudah mendaftar. ID kamu wahyudi@itunan.ac.id. Oke, okay, get start. Ya, Dedek. Kemana ini? Nah, sini ada tulisannya welcome to Power Virtual Agent. Choose your country atau region. Kita pilih Indonesia saja. Jadi kalau kita nggak mau menerima informasi tips email kita, jangan di checklist ya Dedek. Kalau kita checklist nanti emailnya banyak sekali ke area ada itu. Kita nggak checklist, kita langsung get start. Kita langsung get start. Ini sama ya kayak di sini ya. Choose name for your chatbot, select create. Operasi yang lain, create additional chatbot, delete a chatbot. Oke, sini ya. Kita buat nama bot kita. Kita buat kita bahasa apa? Ada nggak Indonesia? Kalau nggak ada, Inggris aja berarti. Oh, ada Indonesia. Indonesia aja ya. Biar kita nasionalis. Iya kan? Nanti kalau Inggris kita disangka globalis. Atau kalau dia mau bahasa Jepang juga bisa ya. Bisa Jepang. Ini namanya apa ya? Kira-kira yang bagus ya? Latihan DTS chatbot. Ini kira-kira ada ya. Oke, okay. Di sini kita sudah terisi semua latihan DTS chatbot. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian apa namanya? Environment-nya kita pilih Asia aja ya. The environment is space where your organization can stop. Jadi ini nanti data kita disimpan di server mana, di server di Asia ya. This is so environment that you have access to support. Jadi kita bisa lihat di sini ya lokasi yang didukung. Impor aja lah, nggak usah. Ini ya nggak usah apa kali kita ya. Pertama kita tekan create. Oke, setelah kita create. Ya, ini dia ya. Ini harus bersabar dulu. Sambil itu kita lihat slide dulu. Oke. Ya, setelah kita create, gimana? Nah, nanti kita akan muncul di topik. Kita akan buat topik apa. Kalau buat topik, nanti create topik. Go to topic, select new topic, kita spesifikasikan nama topiknya apa aja. Ini masih perlu waktu ya. Oke, ini sudah ya. Ini apa nih? X.
kita mau ngeklik berubah ya. Masih ini ya, sudah dibuat nih power virtual agent-nya. Ini agent-nya, ini contohnya subject topic. Ini edit and test your bot. Nah, ini topik ya. Jadi di sini ada home, ada topics, ada entities, ada analytic, ada publish, ada manage. Oke, kita klik topik dulu. Bot framework composer. Oke. Nah, di sini ini ya, ada existing itu topik yang sudah ada. Ini yang 4 ini disebut dengan yang tadi user. Jadi topik yang dibuat untuk user. Nah, kalau yang sistem ini ya, sistem. Ada gerigi rodanya. Jadi otomatis ini sudah ada topik yang dibuat ya. Yang dibuat oleh apa namanya? Power virtual agent ini. Nah, kalau kita mau buat topik baru, kita new topic. Sini ya setupnya, di sini ada nama, ada ini file name-nya, ada description-nya. Kalau kita mau pakai trigger ya, kita klik trigger-nya apa. Kita buat nama misalkan jam operasional klinik ya. Ini contoh aja ya. Jadi contoh topik kita ini membuat operasional klinik ya. Ini friendly name-nya apa? Ini opsional ya. Ini opsional itu boleh ada, boleh kosong. Deskripsi ini tabelnya chatbot untuk informasi yang ini Andalas atau ya daging Andalas nggak ya, contoh aja ya. Jadi ini harus sesuai ya, kita buat topik nama aja operasional klinik, nanti ya isinya tentang operasional klinik itu yang saya bilang tadi ya, jangan sampai kita buat sembarangan ya operasional klinik. Ternyata isinya jualan ayam goreng kan nggak nyambung ya. Oke, ini kita buat apa namanya topik tadi. Nah, sini ya. Ini bisa kita trigger ya, trigger bisa. Trigger ini di sini ya, ini trigger. Ini bisa kita tambahkan triggernya apa, pemicunya. Misalkan kapan klinik buka kan, saya ketambahkan jam operasional, jam buka. Nah, ini ya kira-kira kata kunci. Jadi kalau kita ketikkan atau kata, kalau user nanti mengetikkan kata-kata kunci ini akan diarahkan ke chatbot kita. Jadi ini usahakan ya spesifik sekali ya. Operasional. Misalkan klinik. Operasional klinik. Jam buka. Klinik. Jam buka klinik spesialis. Jam buka udah ada ya. Misalkan kita pakai klinik spesialis buka. Ini trigger-trigger ini bisa tulis, bisa banyak. Kalau yang nggak ada cocok kita bisa delete ya. Bisa ada delete di sini. Bisa ada delete juga. Kita ganti juga bisa ya. Operasional.
personal klinik. Misalnya personal 8 ini kan masih ini kan klinik. Nah, bisa langsung ditambah di edit di sini. Jadi ini triggernya, ini pemicu ya. Jadi bisa ada lihat di informasi ini trigger plus prompt debut to begin proposition. Nah, jadi trigger plus ini plus C ini akan mengarahkan bot tersebut untuk memulai konversasi, conversation, percakapan tentang topik-topik yang umum. Oke, oke. Lanjut bekerja dengan topik. Nah, ini kita buat kita akan desain topik conversation pad. Sebelum ini mungkin nanti akan saya perkenalkan dulu lah ya yang build up-nya ya, yang build up-nya. Nah, ini nanti lah. Insert note, kemudian ada delete notes. Insert note ini nanti ada ask question, call action, summation, go to another topic, and conversation branch based on a condition. Kita baca aja dulu. Kemudian tes chatbot. Jadi setelah topik dibuat nanti akan dilakukan tes. Kita buat topik, kemudian kita tes. Tesnya di sini. Nah, di sini di tes. Jadi tes topik in the test bot panel ya, panel tes bot di sini ya, ada ya di sini. Pen. Nah, ini ya, ini tempat tesnya. Ini kita apa nih ya? Kita simpan aja dulu ya setopik. Nah, di sini tes bootnya di sini nanti. Nah, tes bootnya di sini. Kalau ini kita akan buat apanya nanti flow-nya, alirannya. Jadi kalau kita kalau ini belum bisa ya. Jadi tes ini kita ketikkan aja misalnya jam buka klinik. Nanti akan dibalas. Kalau ini belum ada ya, belum. Nah, ini status salah ini ya. Karena nggak ada action-nya. Nah, belum ada balasannya. Maaf, tidak berbicara untuk sementara waktu. Ini adalah suatu, jadi kalau salah ini ya. Jadi ini belum ya, Dede ya. Ini hasilnya ini ya. Nanti kita selesaikan ini ya. Ini kita harus klik ini, go to auto rank canvas. Oke, ini bisa kita coba aja ya. Nah, ini ya jam buka klinik ya. Belum selesai. Kan belum selesai lagi ya. Flow-nya. Aja dulu ya, coba kalau ini nanti akan muncul message ini ya. Atau kita bisa end conversation di sini. Nah, akhiri percakapan. Jadi kalau orang bertanya, ini belum ada informasinya karena kita belum buat flow-nya ya. Jam buka klinik misalnya. Kalau ini, kalau ditanya di sini ya. Send. Oh, masih salah ya. Kita belum save, maaf. Kita belum save. Ya, jadi ini belum tampil. Kita save dulu. Jadi to ensure the topic you are testing is the most current, seperti apa terbaru ya, status terbaru. Ya, save your change. Simpan perubahan. Ya, save. Kita buka. Nah, ini ya, sudah ya. Operasional klinik misalnya. Nah, ini ya jawabannya flow-nya belum selesai, sabar dulu. Apakah pertanyaannya terjawab? Jadi ini sistem ya, akhir percakapan. Ada di sistem, nanti bisa kita lihat ada.
Kalau kita bilang ya, kasih kita nih bintang berapa nih? Bintang 5. Terima kasih atas umpan balik Anda. Ada lagi yang bisa saya bantu? Ini seharusnya ada pilihannya ya. Ya, silakan saya menyimak. Kita ini kerjain aja nih checkbooknya. Baik, kapan klinik buka? Ini bisa nggak ya? Kapan klinik buka, Mas? Ah ya, jadi ya walaupun kita tambahkan tetap bisa ya Dede ya. Karena orang kan nggak tahu nih dia bicara dengan orang asli atau dengan chatbot kan nggak tahu kan. Chatbotnya sistem. Tidak. Tidak. Nah ya kalau kita mau bilang tidak ada solusinya, kita akan diarahkan ke misalnya customer care-nya. Ini kalau ada adik pernah menggunakan aplikasi Shopee atau ya. Pertama chatbotnya kan. Kemudian kalau kita ini apakah membantu, kalau kita bilang tidak langsung diarahkan ke customer service orang yang langsung. Ini seperti ini juga. Ini bisa dicoba nanti. Oke. Ini untuk tes chatbotnya ya. Kemudian publish. Nah ini kalau publish ini ya, tidak di room testnya. Jadi publish to the publish tab on the set navigation pane. Select publish. Ini channel-channel konfigurasinya ini apa ya, macam-macam ya. Ada Microsoft Teams, Skype dan lain-lain. Kemudian analyze, view analytic. Jadi ini bisa kita analisis apa kita chatbot kita di sini ya. Di sini ada analitik. Bisa kita analitik. Di sini akan muncul apanya nanti, Dede. Informasi tentang chatbot kita. Walah, ternyata belum ada yang gunakan. Masih 0% nih, karena belum kita publish. Nah, kalau publish, ya kita publish. Bisa kita klik publish itu kan. Publish itu. Tadi ya kita lihat di ini demo websitenya ada terbuka tab baru. Sini ya untuk sini ya chatbotnya kita ini klinik kapan buka klinik. Ini ya sama kayak tadi ya, flow-nya belum selesai sampai dulu ya. Oke, kita kasih bintang. Ini chatbot ya, ini sistem tanpa kita coding ada ya. Kita nggak perlu buat coding untuk menampilkan ini semua. Ini canggih ini ya. Ini publish, ini manage, ini entitas. Nah, entitas tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan. Entitas ini berisi tentang macam-macam, misalkan age, umur. Nah, bagaimana inputnya seperti ini ya, share input. Nah ini ya Dede, jadi di sini didefinisikan. Angka ya, angka 5 years bisa juga ya.
dia akan mengambil user inputnya bisa tiga jenis ini, bisa dia five, ambilnya lima itu ya. 19 years misalkan umurnya 19, jadi umurnya tahun ya. Kemudian city, city name, nama city, kota ya. Misalnya Seattle, nah, ini jambinya Seattle. NEC, New York City. BC, Vancouver BC, Vancouver. Jadi gini ya, ngambil nama kota dan yang disimpan. Kita nanti bisa nambahkan entitas di new entity. Kemudian color, color, color ya, color warna blue, yellow, gray. Country origin, negara atau regional, Portugal, ini Portugal, UK, United Kingdom, United States, US. Nah, ini kecil semua nanti akan di otomatisasi oleh chatbot tersebut. Date and time. Nah, ini hari ya, free day misalnya. Free day yang disimpan ini tanggal ya. Ini simpan tanggal. Kemudian durasi 30 menit. Ini menyimpannya ada jam, menit, detik. Kemudian setelah jam, menit, detik, ini adalah hari. Jadi kalau bulan nanti depannya bulan. Ini sampai hari aja. Hanya hari aja deh. Hari. Misalkan 2 bulan 60 hari ya. Enggak sampai bulan ya. Hari, jam, menit, detik. Ini duration, email ya, ini spesifik email. Sini ya, harus ada app-nya, user inputnya harus benar, kalau enggak nanti salah ya, Dede ya. Ini build up oleh entitas jenis penggunaan. Kapan bisa buat? Language, bahasa Chinese, Icelandish. Jadi otomatis dia akan menangkap nilai yang sama dengan bahasa Russian. Jadi string dia. Money, uang ya, uang ya. Number ya, data banyak ya, kode pos juga spesifik. Nah ini apa namanya, entitas ya. Nah kalau kita buat entitas, kita klik new entity. Sekarang kita buat kota, contohnya kita buat kota. Deskripsinya kota, kota di Indonesia. Contoh aja ya, kita masukkan misalkan di sini yang pertama Padang. Ini kita tambahkan. Nah, ini kalau kita perlu sinonim, kita kasih Padang ini sinonimnya apa? Dulu ya. Solo misalnya. Ini kan baru misalnya. Jakarta. Medan. Bandung. Semarang. Surabaya. Yogyakarta misalnya.
ini bisa kita tambahkan entitas. Malah kayak gini ya. Kemudian kita save aja. Setelah di save, kita close ya. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Kota tadi Yurka ya. Nah, ini sudah ada ya, kota kota di Indonesia. Kita yang buatnya. Ini yang kita, entitas yang kita buat tadi. Nah, kita coba lihat topik yang sudah ada tadi. Ini jam operasional klinik. Oke, ini topik sederhana. Kapan Anda tutup? Kapan Anda buka? Jam operasional toko, jam buka setiap hari. Ini mirip dengan kita tadi ya. Kita lihat bagaimana dia view-nya. Kita bisa tes boot juga di sini ya. Di sini pertanyaannya ini. Kalau tanya ini spesifik sini ya. Ini ke kita ya. Kenapa? Karena ini enggak spesifik. Coba dia akan langsung ke flow tadi. Jadi kalau jam operasional tadi, misalnya klinik tadi yang kita buat ya. Operasional yang di klinik tadi ya. Nah, kalau sini dia langsung ke jam operasional toko yang trigger ini ya. Seperti trigger dia. Triggernya ini ya. Pertama ada pesan, senang bantu Anda terkait jam operasional. Nah, ini ya. Ini termuncul. Kemudian di sini ada jam operasional Jakarta, jam operasional Bandung. Kalau kita tambahkan bisa, misalnya jam operasional Padang, ini kita tinggal copy paste aja. Jam operasional Padang sama kayak Bandung misalnya. Ini kita ganti Padang. Ini ya bisa ya kita tambahkan ya. Nah, sini kita save dulu supaya dia perubahannya ini ada deh ya. Perubahannya kelihatan. Di sini itu insert untuk meyakinkan topik yang kamu tes itu terkini ya. Simpan perubahan tes. Kalau enggak ya enggak ini kayak tadi ya, kita harus save. Lagi ya, berubah enggak jam operasional ya, udah berubah ya Dede ini ya. Nah, Padang ya tambahannya, tanya sudah terjawab. Oke, ini kita ini ya mengikuti, jadi bisa diarahkan ke topik yang ada di lainnya. Ini akhir percakapannya topik sistem ini kan. Nah, ini bisa dihapus, ini bisa dihapus juga. Jadi ini yang simple. Ini yang simple. Ini yang klinik nanti ya. Ini kita lihat nih dengan kondisi dan variabel. Nah, ini triggernya nih ya, periksa lokasi toko. Kita lihat bagaimana jalan triggernya. Jadi frase katanya ini pertanyaannya ada 5 toko dekat saya. Misalkan bantu cari pesan nanti.
option. Nah, sini ada ya. Ini multiple choice. Atau nih bisa kita misalkan ambil kota tadi ya, bisa juga ya. Bisa juga kita ambil yang kota ya. Tapi terlalu banyak nanti ya. Terlalu banyak kalau kota. Nanti kita coba kita lihat aja dulu ya. Ini multiple Jakarta, Bandung, Palembang. Ini alamat toko di Jakarta, Bandung, dan Palembang. Tanyanya toko dekat saya. Jadi kalau kita klik toko dekat saya. Ini bisa. Oke. Di sini langsung ya Dede ya, kita lihat. Bisa Dede lihat. Jadi kalau toko dekat saya ini salah satu trigger atau pemicunya, fasenya. Maka akan dijalankan pesan ini. Saya akan bantu mencarikan toko di dekat lokasi Anda dengan senang hati. Nah, langsung ada question pertanyaan. Manakah lokasi yang Anda minati? Ini langsung optionnya. Apakah Jakarta, Bandung, Palembang? Kalau kita pilih Palembang, nah dijalankan yang Palembang. Ini bisa kita tambahkan ya, di kota Palembang. Toko kami. Seperti ini ada deh, ini bisa kita tambahkan. Jangan lupa menyimpan ya. Di Palembang langsung nih. Di Jakarta bisa kita tambahkan juga ya. Jakarta kami ya. Di sini kita bisa tambahkan. Ini kita bisa tambahkan, di sini nggak ada ya variabelnya ya, yang terdapat di, yang berada di save. Di sini bisa kita munculkan nanti, jadi PPA star location ini tergantung variabel ini. Ini bisa kita save, misalkan di sini kita sebutkan kota itu kan biar lebih simpel, apa ini biar kita lebih simpel ya. Ini langsung otomatis diubah deh deh, langsung otomatis diubah, set aja. Nah di sini bisa kita tengok variabelnya, kotanya apa, toko dekat saya. Nah, kita lihat nanti ya, toko dekat. Oke, kita pilih Jakarta, nanti variabelnya akan terisi kota sama dengan Jakarta di sini. Nah, di sini ada ganda ada sudah berubah. Kunjungi toko retail kami di Jakarta yang berada di pusat perkantoran. Ini adalah apakah pertanyaan Anda terjawab? Ya. Tidak, terima kasih. Nah, kan sopan sekali robot ini, ya kan? Coba kalau orang itu kan yang tugas ini kan, atau upahnya, gajinya, bulanannya dengan adanya ini bisa terlayani ya. Bahkan kalau orang pun ya ada 10 pesan masuk secara bersamaan, ya mungkin dihandle oleh satu orang langsung balasnya. Tapi kalau dengan ini
100 orang pun masuk ya bisa dibalas sekaligus. Jadi ya lebih simple dan mudah dengan power automate ini. Ini yang topik kedua. Ini kita ubah sedikit. Jadi di sini kita ada contoh bisa kita ubah. Persyaratan ini nanti ya yang ketiga. Nah, ini untuk beli barang ya. Kita lihat di growth ordering canvas. Nah, sini ada triggernya 5, beli barang, beli online, beli produk, beli barang, pesan produk. Nah, sini akan ada pesan. Nah, sini coba kita ganti ya. Coba kita ganti city ini ya. Ini kita ganti dengan kota yang sudah kita buat tadi ya, Dede. Nah, kita simpan. Jangan lupa disimpan. Nah, di sini kita lihat kalau ada kesalahan, ada titik merah ini. Kita bisa cek ya, ada 3 error. Nah, kita lihat apa yang error. Oh, ini masih kosong. Nah, ini misalkan kotanya kita buat di sini ya. Ini otomatis terhubung ke data yang kita masukkan tadi. Misalkan kalau kirim ke Padang, kirim ke Solo, kirim ke mana lagi, ke tinggi, nah itu akan gratis. Tapi kalau kirimnya ke apa, selain 3 kota itu di sini ya, akan ada biaya tambahan. Nah, di sini kondisinya apa? True ya. Jadi di sini ada apa nih ya? Shipping rate-nya. Nah, shipping rate-nya ini true langsung sini. Apa yang Anda kirim? Komputer game ini pesannya. Kalau komputer laptop ini. Kalau komputer desktop ini. Ini lebih panjang lagi ya, Dede ya. Nah, saya menambahkan. Nah, ini flow-nya ini. Lengkap pesanan, silakan buka keranjang banyak. Coba triggernya beli online. Sepuluh lah. Oke. Tambah lagi ya. Beli online. Saya dengan senang hati membantu Anda memesan. Anda akan mengirim ke provinsi mana? Kita perbaikilah provinsi ya. Ke kota mana? Saya itu ya. Oke, kita sebut. Ini gunanya ini untuk ngecek itu ya, Dede. Ini bisa kita sampaikan ya. Kita tampilkan ya datanya. Jadi user jangan masukkan kota sembarangan. Tampilkan. Kita tampilkan aja semuanya. Ini kalau kita mau tampilkan ya. Masuk lagi. Kalau kita hilangkan, hilangkan aja kliknya.
di sini langsung muncul nih, kemana nih? Padang, Solo, Bukit Tinggi. Ini opsi ini nggak ada ya yang kita ya. Hanya list ya. Nggak ada yang drop down ya. Jakarta. Ya, kalau Jakarta ini kita kena biaya. Sini ya. Yang others tadi kan. All others condition. All other condition ya. Ini sini dia. Kita kena bayar 275.000. Apakah bisa diterima? Kalau kita bisa sini, kalau nggak bisa ya terima kasih dan silakan kembali ya. Kita bilang tidak ya. Mahal kali ongkos kirimnya, nggak mau kita. Maaf, saya tidak bisa terima, tidak. Terusnya sini, terima kasih. Ya. Ini kita perbaiki ya, Dede. Tidak, kita kasih pesan, kita coba ya. Di sini ada 5 ya DDN tadi ya, ada expression, call and action, so message, go to another topic and conversation. Topic. Tidak, terima kasih dan silakan kembali lagi. Terima kasih aja lah, lihat kelihatan bedanya ya. Sini. Sambungkan aja lah ya ke yang ini ya. Salah. Aduh. Nah, benar-benar ya Dede ya, percakapan. Sudah menjelaskan. Save. Ini benar nih, equal false-nya enggak ada ya. Equal false-nya true aja lah. Sama other condition yang enggak bisa kan. Aja online. Belanja online nggak ini ya. Beli online. Kita kirim ke kan baru. Tidak.
bisa juga ya Dede ya. Harusnya bisa nih. Kayaknya udah di set sama sistem ya. Sama sistem untuk kalau tidak itu terhubung ke itu ya. Bisa. Oke, shipping rate boolean ya. Shipping rate. Oke, shipping rate tadi. Oke, kita lihat dulu. Online, Padang. Oke, ini ada tiga ya. Kalau Padang kan gratis akhirnya kan, komputer game. Ini pakai ya. Ini. Ya. Beli online lagi. Ini kita ke yang lain, misalkan Medan. Kita bisa nerima ya. Ya menerima bisa ya langsung di sini ya. Komputer desktop, komputer laptop, komputer game, komputer laptop. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Konfirmasi gagal ini ya, kita lihat. Nah, ini untuk konfirmasi gagal sini ya, bicara dengan agen, kita ubah rasa ya. Coba yang wah, ini salah. Thank you.
Kemudian oke, benar-benar kita hapus saja berarti. Di sini kita tambahkan untuk persis ya. Kita rekrut aja ya. Cuman nggak tahu nih mau nggak nanti ya ke, kalau tidak ke sini ya. Dan tipenya boolean. Ya. Ini dah delete or comment. Kita cek ya ini ya mana ini harus dimana. Oke, benar. Ini bisa dulu. Ini kedua. Kedua ini kita. Ini yang sana. Kita ya, bisa. Ini kita redirect. Masih dapat. Kita coba jalankan tersebut di online. Oke, kita kota ini terhilang kotanya. Apa ya? So, ini aja padanya. Kita unselect aja dulu ya. Ini bisa kita modifikasi macam-macam ya. Ini kita lihat coba yang baru. Ya langsung gagal gitu ya. Saya tidak memahaminya. Ya, langsung terhubung ke apa ini? Terkonfirmasi gagal. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat.
Jadi di sini topik kondisi variabel entitas khusus. Nah, sini bisa dari coba nanti. Jadi ini sudah ada template-nya ya. Ini apa? Apa yang dilakukan? Ini selesai ya. Ini pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya misalkan saya ingin laptop bisnis. Ini contoh aja, contoh. Ini yang ada. Laptop bisnis ya. Jadi spesifik kalau laptop bisnis ini ya. Tapi kalau yang lainnya misalkan apa produk terbaik untuk saya ya. Lebih spesifik lagi. Beda-beda. Nah, kalau produk terbaik ini ya, kalau laptop bisnis tadi langsung ke pengguna bisnis. Ini ada jenis penggunaannya tadi ya. Yang baru kita buat tadi. Yang kita gamer. Oke. 7 ya. Luar biasa. Oke. Si rating. Akhiri percakapan. Oke, Adik. Nah, itu contoh topik tadi. Kita kembali lagi ke klinik tadi ya. Di sini ya. Sini kita pilih section. Anda mau mengunjungi klinik apa? Kita buat misalkan multiple aja ya, multiple. Misalkan ya dokter umum. Ini. Kita tambahkan. Kemudian spesialis. Ya, tambahkan. Spesialis anak. Jenis klinik kita set. Nah, kalau kita kan nih buat dari nol tadi ya, jenis spesialis. Setelah trigger ini akan ada Anda mau mengunjungi klinik apa, ada 3. Nah, di sini jika dia sama dengan klinik dokter umum, jadi kita buat message. Kita buat show message. Misalkan ini jam operasional. Jam operasional. Kita bisa ambil data klinik dokter umum tadi, jenis klinik tadi ya. Adalah misalkan hari Senin sampai Jumat jamnya jam 08.00 Sabtu
Dan libur tanggal merah tutup. Pesannya ya. Kan hanya untuk memberitahukan ini aja. Ini kita kasih end session. Ini bisa dengan end with survey atau transfer to agent. Atau go another topic bisa juga ya. Kita end aja lah end with survey. Akhir percakapan. Ini juga sama, kita tambahkan pesan. So, message. Ini kita copy paste aja. Oke. Kita hapus. Ini kita panggil jenis klinisnya. Ini nggak usah tiap hari ya. Ini misalkan hari Senin, Rabu, Jumat, misalnya. Ya, kalau dokter spesialis nih lebih singkat. Jam 10 sampai jam 12. Dan jam 17 sampai jam 9 malam. Ini kita copy lagi untuk klinik spesialis anak. So, message. Kita pastikan. Ini kita panggil jenis klinik. Hapus. Kita ubah misalkan ini Senin Rabu Jumat nih. Selasa dan Kamis. Nah ini dua ini belum kita end ya, kita endkan aja. Kita tarik aja konektornya ke sini. Ini juga sama. Tarik ke sini. Sama akhir percakapan. Nah ini kita buat flow dari nol nih ya, yang tadi dari awal. Kita save dulu ya, kita coba. Simple ya. Kalau tadi tentang toko komputer yang udah ada template-nya, ini kita buat flow. Nanti adik-adik bisa mencoba membuat flow masing-masing. Nah, kita tes coba di sini dulu, kita tes. Operasional klinik. Kalau tadi kan nggak ada responnya kan, karena kita belum flow-nya belum kita buat. Nah, sini sudah kita buat. Nah, kita akan ditanya, Anda mau mengunjungi klinik apa? Ini dokter umum. Yang persyaratan dokter umum adalah, nah ini ya, muncul akhir percakapan nih ya. Ya. Kita beri bintang 5. Tidak. Nah, ada misalnya. Kita apa lagi? Operasional. Operasional kemana ya? Bilangnya ke yang tadi lain lagi. Ketemu ya. Operasional klinik. Klinik. Jadi kalau nggak ada, dia akan saya tidak akan menunjukkan. Spesialis THT. Oke, rating lagi. Ya. Misalnya nih, yang tadi ya, beli online. Jadi ini kalau kita klik track between topic, dia akan terhubung ke semua topik. Beli online.
bisa juga ya di sini langsung ya. Di yang baru. Tidak. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Ini sudah kita tes di perangkat kita. Kalau kita ingin ngetesnya di website, nah kita publish lagi ya. Karena tadi kita sudah banyak merubah, kita klik publish ulang. Publish konten ya. Setelah kita publish, kita lihat di demo website. Ini bisa kita gunakan ya, Facebook dan lainnya ya. Kita bisa gunakan. Silakan aja ada yang coba sendiri. Nah, ini kita coba ini. Operasional klinik. Jadi kita membuat chatbot ini tanpa perlu buat kode program. Ini kelebihan Microsoft ya tadi ya. Anda mau klinik apa? THT misalnya. Nah, jam operasional THT adalah hari Senin, Rabu, Jumat, jam 10.12 dan 17 sampai 21. Sabtu Minggu dan tanggal merah tutup. Apakah pertanyaan Anda terjawab? Ya. Ini bintang 5. Ada lagi yang sedang dulu ya. Ini macam-macam topik ya yang kita buat tuh bisa kita pertanyakan kembali. Nah ini yang maaf saya tidak memahami ya. Seharusnya dia ke apa tadi ya. Oke. Terjet. Ya. Bintang. Oke, kalau kita lihat balik ke virtual agent tadi, apakah di sini sudah terupdate? Yang digunakan atau masih belum? Proses yang belum ada ya, belum kelihatan ya yang kita gunakan. Ini hanya update-nya 1 jam lalu. Belum ya. Ini juga proses. Sesi JSP yang kita mau download. Summary. Ya, ini terupdate ya. Ini analitiknya, update-nya sejam yang lalu ya sebelum kita gunakan. Jadi belum bisa ya. Oke, ya, Adik, ada pertanyaan? Ini udah jam berapa? Oke, masih selesai ya. Nanti silakan Adik coba ya. Ini tugas sama kayak kemarin. Silakan Adik buat chatbot sendiri ya, masing-masing. Nah, kirim ke WA saya ya. Jadi chatbotnya silakan buat masing-masing kirim ke WA saya. Paling lambat besok pagi sebelum acara DTS ini kita mulai lagi. Nah, dari apa tadi kalau ada yang ditanyakan silakan Adik. Karena tugasnya video ya, video. Jadi Adik buat video bisa di Zoom atau di mana itu bagus-bagus ya. Yang ada suaranya ya, kemarin 3 1 ada suara, 1 enggak ada suara. Jadi ada suara adik-adik memaparkan videonya.
yang dua orang bagus ya, ada suaranya jelas. Jadi silakan adik-adik buat contoh chatbot kreasi adik-adik sendiri masing-masing. Nah, saya rasa semuanya bisa itu, yang sederhana aja ya, yang simpel. Besok sebelum DTS dikirimkan ke WA Bapak. Oke adik-adik, ada yang ditanyakan? Silakan, bisa dipahami tugasnya? Ini materi terakhir kita ya, besok kita latihan soal, resume, latihan soal, besoknya lagi latihan soal, besok lagi latihan soal, besok lagi penutupan. Nah, jadi selesai pelatihan ini, bagi nilai yang bagus bisa ikut ujian sertifikasi Microsoft. Bagi yang nilainya tidak bagus ya, mungkin ini ya, nggak bisa ikut ujian itu yang paling. Oke, ada yang bertanya? Silakan adik-adik. Bapak kasih waktu dan kesempatan. Ada? Ada yang kurang jelas dari penjelasan dan praktik tadi? Oke, kalau nggak ada, untuk sesi hari ini Bapak cukupkan sampai sekian dulu. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, lebih dan kurang. Bapak akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kembalikan ke Kak Cece. Silakan Kak Cece. Ya Pak Wahidi, terima kasih banyak Pak. Mungkin sampai saat ini adik-adik tidak ada yang ditanyakan kepada Pak Wahyudi. Besok kita masuk ke materi tentang diskusi sesi materi. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau ditanyakan sama Pak Yudi, silakan dikumpulkan dulu pertanyaannya. Besok bisa ditanyakan kepada Pak Wahyudi. Ya begitu kan Pak? Iya Kak Cece. Iya. Baik, makasih Pak. Baik, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.